mengenal dinosaurus Kentrosaurus. Halo sahabat Mombi, apakah sahabat Mombi pernah mendengar namaku? Aku adalah dinosaurus Kentrosaurus. Kita berkenalan yuk. Sebelum kita lanjutkan videonya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Sahabat Mombi, aku adalah Kentrosaurus. Aku juga dikenal dengan sebutan si kadal runcing. Aku disebut juga kadal runcing karena memiliki duri. Aku memiliki kepala yang kecil, leher panjang, dan kaki belakang yang panjang. Panjang tubuhku adalah 4,5 meter dan tinggiku sekitar 1,8 meter. Sedangkan beratku adalah 3.000 kg atau 3 ton. Badanku besar sekali ya. Oh iya, banyak yang bilang kalau ukuran tubuh dan beratku ini setara dengan satu buah minibus loh. Aku termasuk ke dalam dinosaurus berlempeng atau stegosauria. Salah satu saudaraku yang pasti sahabat Mami pernah dengar, yaitu stegosaurus. Aku memiliki ekor yang kuat juga loh. Jadi, kalau aku diserang oleh musuh, aku akan menggunakan ekorku sebagai senjata. Caranya, aku akan mengayunkan ke kanan dan ke kiri seperti ini. Kecepatan ayunan ekorku dapat mencapai 50 km per jam loh. Pada ekorku terdapat duri yang sangat tajam, sehingga dapat menjadi senjata yang berbahaya. Tahukah sahabat Mombi, ada berapa duri yang aku miliki di ekor? Kita hitung bersama yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Benar, ada 7 duri yang terdapat pada ekorku. Selain ekor yang kuat, aku juga memiliki 2 baris lempeng tulang dan duri. 2 baris lempeng tulang dan duri ini ada di sepanjang punggung sampai ekorku. Lempeng tulang yang mencuat keluar dari punggungku ini berbentuk segitiga. Apakah sahabat Mami pernah melihat bentuk segitiga? Coba di antara ketiga bentuk ini, manakah yang berbentuk segitiga? Benar, bentuk ketigalah yang berbentuk segitiga. Jadi, seperti itulah bentuk lempeng yang ada di punggungku. Selain lempeng, aku juga memiliki duri-duri pada kedua sisi tubuhku. Aku menggunakan duri ini sebagai perlindungan tambahan. Apakah sahabat Mombi tahu aku suka makan apa? Aku sangat suka makan tumbuhan. Tapi bukan daun-daun yang tumbuh di pohon tinggi ya. Aku hanya makan tumbuhan yang tumbuh dekat tanah saja. Nah, sahabat Mombi, terima kasih sudah mendengarkan tentang aku. Sampai jumpa di video mengenal dinosaurus lainnya. Dadah! Mombi, sahabat kita! Bersama Mombi, ibu dan anak semakin akrab.